Ini datanya yang udah join. Ini bisa lihat ya. Lihat nggak? Ini data yang udah join ya. Baru 17. Ini yang belum join. Silakan join. Datanya ada 28. Di kelas ini. Ini udah 22 yang join. Ini ya, ini kelihatan yang enggak. Nanti materi dan lain sebagainya kita uploadnya di sini. Ini. Termasuk materi hari ini mungkin akan saya upload di sana. Oke ya. Halo Mbak Dinda. Mbak Dinda. Jangan present, Mbak. Nanti saya nggak bisa slide, materi. Nggak bisa present materi. Stop presenting ya. Oke, kita mulai. Mbak Dinda. Halo. Jangan jangan presenting, Mbak. Oke, kita mulai ya. Siap, teman-teman. Halo. Ya, Ya. siap. Oke. Pak. Oke, Oke, kita mulai Pak. ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti ketika masih ada teman yang belum join dan tidak bisa join, karena kalau emailnya pakai di luar UDP perlu proof, nanti bilang saja saya tak minimize dulu presentasinya ya, biar bisa join karena perlu di approve. Oke, pada kesempatan ini mungkin kita ketemu lagi. Yang minta tolong bisa di unmute ya suaranya, karena masih noise. Oke, makasih Mas. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau kita ketemu lagi di kuliah bersama saya ya, 3 semester berturut-turut. Ya enggak? Harapannya enggak bosan. Ya. Ya, Pak. Kali ini ketemu di mata kuliah Teknik Digital. Itu hari ini agenda kita adalah materi pengantar, kemudian kontrak kuliah. Ini pengenalan standar ya, sesuai di awal kuliah. Saya kira sudah
kenal kebanyakan. Nggak ada yang update ya. Ada yang tanyakan mungkin? Enggak. Belum ada ya. Oke, saya lanjut. Di kuliah teknik digital, nanti harapannya kalian mampu menjelaskan konsep dan fungsi berbagai gerbang logika dasar dengan benar. Di situ saya kira kamu sudah pernah mendapatkan kuliah logika informatika ya, sehingga sebenarnya ini nyambung kayak gitu aja, nyambung. Jadi apa? Ada hubungannya antara kuliah logika informatika nanti dengan di sini. Khususnya mungkin pada gerbang-gerbang logika, pada fungsi matematikanya. Karena pada dasarnya nanti gerbang logika itu ada simboliknya, kemudian juga ada matematiknya, kemudian juga ada simbolnya, nah, kayak gitu. Nah, harapannya kemudian kalian bisa mengembangkan mata bisa bisa memahami gerbang logika dasar itu dengan benar. Nah, gerbang logika dasar itu ada berapa? Misalkan N, OR, NOT, NOR, XOR, XNOR, dan lain sebagainya. Harapannya kalian memahami tentang itu. Nah, kemudian harapannya kalian dapat membuat rangkaian digital, khususnya nanti terkait dengan kombinasi. Rangkaian digital kombinasi itu adalah rangkaian yang kaitannya dengan ada berbagai input. Nah, kemudian berbagai input, misalkan ada dua input, maka ada berapa kombinasi masukan, dua pangkat n-nya dua tadi berarti ada empat kombinasi. Kalau ada tiga input berarti ada delapan kombinasi dan lain sebagainya. Kemudian ada satu keluaran. Nah, mungkin pernah kamu dapatkan seperti waktu truth tabel itu ya, atau tabel kebenaran, di mana di sana ada a, b, c, kemudian keluarannya Y. Nah, kayak gitu. Oh, berarti itu ada tiga masukan. Mulai dari 000 sampai 111. Nah, kayak gitu. Itu rangkaian kombinasi. Nah, di sana ketika dijabarkan mulai simbol, di sana kemudian ada fungsi matematisnya. Nah, kalau di sini nanti dikenal dengan aljabar Boolean. Nah, kayak gitu. Nah, fungsi matematis itu bisa dibuat sebuah rangkaian. Namanya rangkaian digital. Nah, sampai sini saya kira nyambung ya. Nah, kemudian kalau itu rangkaian kombinasional. Kemudian ada rangkaian sekuensial. Di mana rangkaian sekuensial ini nanti kita bisa melihat bahwa sebuah sistem digital masukannya tidak hanya tergantung, sorry, luarannya tidak hanya tergantung oleh masukan, tapi juga tergantung pada luaran sebelumnya. Jadi luaran sebelumnya ini menjadi satu bagian masukan. Nah, ini nanti awal mulanya bahwa sebuah rangkaian itu mampu menyimpan sebuah data atau memori. Walaupun di sini memorinya ya baru satu bit ya. Bayangkan satu bit, satu bukan satu karakter huruf ya, ini satu bit aja, satu data. Masih ada byte 8 itu ya, yang 8 bit dan lain sebagainya. Kan sangat kecil sekali. Nah, nanti ada tabel kebenarannya. Nah, harapannya kalian bisa memahami itu dengan benar. Nah, rangkaian sekuensial nanti beranjak ke counter dan lain sebagainya. Nah, setelah itu harapannya nanti kalian dapat merancang, menganalisis berbagai rangkaian, khususnya rangkaian digital. Nah, ada nanti kita pelajari bagaimana sih tahapannya membuat sebuah rangkaian digital. Nanti mulai dari kasus itu kemudian kita bikin kayak persamaan matematiknya kayak gitu. Dari persamaan matematiknya itu kita bikin tabel kebenaran, atau mungkin dari atau kebalik ya, dari tabel kebenaran persamaan matematik, kemudian dari persamaan matematik itu kita bikin rangkaiannya, kayak gitu. Bisa dipahami ya, saya kira ya, teman-teman ya. Jadi basisnya ini juga matematik dan logika ya. Dan elektronika, kayak gitu. Karena memang ada tegangan, ada nilai tegangan, masukan, dan lain sebagainya. Oke, ini mungkin materi yang akan kita pelajari pada semester kita kali ini. Nah, nanti kalau ada suara nggak jelas, silakan di chat aja ya, atau pakai voice, pakai suara. Saya disampaikan.
Ini materi yang akan kita bahas pada satu semester ke depan, bahwa sistem bilangan. Nah, saya kira kalian mungkin sudah pernah dapat materi sistem bilangan di PTI mungkin, atau di mata kuliah yang lain. Di mana sistem komputer itu menggunakan sistem bilangan biner, ya, 0101, sedangkan dalam kehidupan real mungkin kita kebanyakan menggunakan sistem bilangan desimal, dan sistem itu ya. Nah, sistem bilangan yang lainnya ada heksa, oktal, dan lain sebagainya. Banyak sistem bilangan yang lain. Kayak semacam kode. Nah, nanti kita mempelajari bagaimana konversi sistem bilangan dan perhitungan, penambahan, dan sebagainya ya. Karena itu juga bisa difungsikan sebagai rangkaian. Gimana sih sebuah kalkulator misalkan yang sudah kalian manfaatkan selama ini bisa menjumlahkan data yang kamu input dari A, dari 1 ditambah 2 sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Itu kalau desimal. Padahal di dalam data digital itu enggak ada karakter 2 ya. Yang ada ya hanya 0 sama 1. Nah, bagaimana merepresentasikan data 2 dalam kehidupan nyata desimal itu ke dalam data biner? Nah, kayak gitu. Sistem bilangan kurang lebihnya mempelajarinya kayak gitu. Oke ya. Nah, kemudian selain itu nanti juga akan dipelajari tentang aljabar Boolean. Nah, aljabar yang namanya aljabar ya persamaan matematik ya. Nah, karena yang menemukan Boolean namanya aljabar Boolean. Nah, aljabar Boolean itu kayak semacam ya logika informatika itu, mungkin kamu menulisnya dalam bentuk sop, sum of product atau product of sum, maksudnya perkalian hasil penjumlahan atau penjumlahan hasil perkalian. Maka ada Y plus B plus C kan bisa. Ada yang AB plus BC plus C. Fungsinya Y sama dengan AB plus B plus BC. Atau mungkin juga bisa A plus B, A aksen plus BC. Nah, A aksen plus BC itu kan berarti A. Input dari A itu adalah gerbang not, misalnya kayak gitu. BC-nya itu N, plusnya ini adalah OR. Nah, maka kalau digambarkan kayak slide presentasi ya, saya di awal tadi. Nanti mungkin digambarkan pakai simulasi ya. Kemudian ada gerbang logika. Di dalam gerbang logika kita nanti memahami tentang simbolnya, tentang tabel kebenarannya, kemudian juga tentang matematisnya. Nah, kayak gitu. Misalkan not. Nah, not itu negasi mungkin ya, berarti A aksen, kayak gitu cara simbol matematisnya. Kemudian OR berarti A plus B, kayak gitu. Kemudian N, A, B. Nah, kemudian ada NOR, berarti A plus B dalam kurung kedua-duanya aksen, kayak gitu. Gerambiang ya, karena enggak pakai papan tulis. Mungkin ada usulan pakai, saya nyari-nyari aplikasi yang bisa dicorek-corek di layar gitu, belum dapat. Kemarin ada rekomendasi tapi belum jadi download ya, semoga nanti pertemuan ke depan bisa, sehingga apa di layar ini saya bisa nyorek-nyorek, nah kayak gitu, sehingga kalian punya apa ya kayak papan tulis lah, sehingga apa bisa lebih baik. Nah, kayak gitu. Kalau ada usulan aplikasi monggo, yang fungsinya kayak whiteboard lah tapi di layar, sehingga saya bisa nyorek-nyorek, mungkin kalian juga bisa lihat, sehingga lebih mudah untuk kalian pahami juga. Oke ya, lanjut. Kemudian mungkin ada penyederhanaan rangkaian. Fungsinya apa sih penyederhanaan rangkaian? Jadi dalam sebuah sistem digital, seperti saya sampaikan tadi di awal, ada banyak masukan, kemudian ada satu keluaran. Nah, dari situ kemudian bisa jadi rangkaian itu kompleks gitu ya. Itu PowerPoint bisa diorek-orek di slide-nya, Pak. Kalau pakai Meet gimana cara ngorek-oreknya? Ada menunya enggak? Oh ini ya, sebentar. Oh iya mas, makasih mas. Nah, misalkan fungsinya adalah aljabar Boolean itu Y sama dengan A aksen plus BC, kayak gini ya. Nah, A aksen plus BC ini adalah A ini adalah gerbangnya not, BC ini N, plus ini adalah apa?
plus ini adalah orsinya ketika digambarkan sebagai input kayak gitu. Di sini A, ini B, ini C. Nah, kayak gitu berarti sini A aksen kayak gini. Kemudian BC tergabung. Ya maaf ya kalau gambarnya nggak jelas, tapi harap ini bisa memberikan gambaran. Ini N. Nah, kemudian ini gabung lagi ke sini. Ini adalah OR. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, harapannya ini bisa memberikan gambaran. Nah, tapi ini nyambung ya. Oke, ternyata cukup membantu. Terima kasih sarannya ya. Jadi ini ada tiga input. ABC kalau mau dikombinasi ini menjadi seperti tabel kebenaran. Nah, misalkan A, B, C, ini Y. Nah, ini adalah 0, 0, 0. Nah, ini apa ini? Nah, kayak gitu. Ini tanda tanya ya. Ini kalau Ctrl-C bisa nggak? Oh, nggak bisa. Berarti perlu dihapus ya. Nah, misalkan, langsung hapus semua. Sorry. langsung hapus semua. Oke. Kayak gitu ya caranya ya. Nah, teman-teman. Jadi, gambarannya kayak gitu. Terima kasih sudah memberikan masukan biar nanti bisa lebih baik. Nah, itu gerbang logikanya tadi, aljabar bulannya kayak tadi, persamaannya kayak tadi. Nah, dalam melakukan penyederhanaan, bisa jadi sebuah rangkaian yang kompleks. Oh, ini muncul lagi. Sebuah rangkaian yang kompleks seperti ini bisa disederhanakan. Kalau ini memang sudah sederhana ya, kalau ini sudah nggak bisa disederhanakan. Oh, misalkan ada rangkaian A plus A B, misalnya kayak gini. Nah, ini kan kompleks. Ini bisa disederhanakan menjadi A dalam kurung 1 plus B. Nah, 1 plus B ini dalam persamaannya apapun nilainya B, nah maka hasilnya adalah 1, maka sama dengan A. Nah, kayak gitu. Nanti di aljabar bulan dipelajari, maka rangkaian ini hanya sama dengan wiring A aja, bukan seperti rangkaian yang atas ini. Nah, kayak gitu. Ketika inputnya ini, C ini misalkan terhubung ke A. Oke ya teman-teman, kayak gitu harapannya bisa memberikan gambaran. Ini, nah, ini penyederhanaan rangkaian, sehingga rangkaian yang lebih kompleks ini hanya mendapatkan satu rangkaian yang lebih sederhana dengan keluaran yang sama. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian rangkaian kombinasi juga rangkaian kombinasi itu seperti ini tadi. Jadi dari rangkaian kombinasi itu ada berapa masukan, masuki sistem digital, kemudian ada keluaran Y. Nah, kayak gitu. Tapi kalau rangkaian sekuensial itu adalah rangkaian yang dia dipengaruhi oleh keluaran sebelumnya. Jadi nanti ada sistem kayak gini. Ini ada input katakanlah A. Ini ada B. Nah, misalkan ini ada keluaran. Nah, kayak gitu. Keluaran ini juga jadi input di sini. Nah, sehingga keluarannya ini enggak hanya tergantung. Misalkan ini X aksen, ini X kayak gitu atau Y. Ini enggak tergantung hanya masukannya, tapi juga tergantung keluaran sebelumnya. Ini namanya rangkaian sekuensial. Nah, rangkaiannya namanya adalah flip-flop. Flip-flop, nah kayak gitu. Nah, ini ya. Nah, nanti flip-flop dikembangkan menjadi counter, register, dan lain sebagainya. Ya mungkin, kalau counter itu aplikasinya saya semacam yang jam. Nah, jam itu juga dikembangkan dengan counter ya, jam digital maksudnya. Kan beda antara jam digital sama jam analog. Kalau jam digital berarti kan dia menitanya kan 1, 2, 3, sampai 60. Setelah 60 dia kembali ke 0, tapi men-trigger menit, sehingga menitnya jalan menjadi 1. Sampai 60 lagi men-trigger menitnya menjadi 2 dan seterusnya, sampai ketika menitnya sampai 60 dia men-trigger jam menjadi 1, 2 dan seterusnya. Nah, kemudian ada reset ke nilai tertentu biar tetap muter, dia pakai 12 jam 12-an atau jam 24. Nah, kayak gitu. Itu counter. Kemudian memori dan logika pemrograman.
Ya selama ini saya ngajar offline ya, nggak online itu belum sampai terkait memori dan logika pemrograman. Karena dalam berbagai pertemuan kadang ya harus mengulang-ulang materi-materinya. Nah kayak gitu ya, semoga kita nanti bisa sampai atau mungkin ini gambaran materinya sehingga bisa jadi nanti ada improvement ketika berjalannya di perkuliahan. Nah kayak gitu. Gitu ya teman-teman untuk materinya, saya kira jelas ya. Nah, ini bentuk kuliah kita nanti, bentuk kuliahnya nanti bisa tatap muka kalau memungkinkan, dari pemerintah sudah memungkinkan. Tapi ya didoakan saja, kondisi sekarang ternyata penambahan per hari malah semakin banyak, di rata-rata 3.000-an saya lihat tadi. Ya semoga kita semua selamat, sehat-sehat. Dan wabah ini segera berlalu sehingga mungkin kita bisa melakukan pembelajaran secara normal ya. Karena pakai online ya saya juga belajar kayak tadi. Pakai orang-orang ini aja dikasih tahu, oh ternyata itu saya belum eksplor lebih banyak. Oh ternyata pakai Google ini aja bisa, nah kayak gitu. Terima kasih. Kemudian juga bisa online, kita nanti fokusnya tadi di e-learning. Kemudian absensi sekarang juga sudah integrated di SSO. Sehingga nanti kalau absennya ya kita coba pertemuan pertama nanti lihatkan wajahnya, kemudian saya calling, lihatkan wajahnya, kemudian absen. Karena saya juga harus ngisi absen sekarang secara online di sistem. Nah, kayak gitu. Kalau pertemuan kemarin belum, tapi di kampus juga improve terkait perkuliahannya, kayak gitu. Nah, mungkin perkuliahan juga bisa pakai Meet atau yang lain. Atau metodenya juga bisa kita rubah ya. Kalau teman-teman kuat terus pakai Meet ya monggo, kita bisa sesuaikan nanti. Karena kalau saya setiap hari masuk ya, masuk di kampus, nah kayak gitu. Jadi pakai koneksi kampus. Nah kalau kalian Meet-nya kuat terus semua mata kuliah pakai Meet ya, oke, nggak masalah saya kira ya. Oke, kemudian mungkin kita juga akan memanfaatkan Google Classroom dan lain sebagainya ya. Modelnya nanti bisa sinkron maupun asinkron. Maksudnya sinkron itu kita dalam satu waktu yang sama seperti ini. Juga kalau asinkron mungkin tidak dalam waktu yang sama. Saya sudah menyiapkan dulu di e-learning panduan, modul, dan lain sebagainya. Kemudian kalian mengerjakan sesuai konteks. Kemudian saya memberikan masukan. Itu tentang bentuk perkuliahannya ya. Kemudian yang kedua adalah mungkin ada simulasi, nanti software simulasi. Kemudian juga ada yang mau join di ACC, oke. Ya, sebentar. Assalamualaikum. Silakan. Anu, dipindah depan. Bisa-bisa. Siap, memang siap. Sebentar, yang mau join silakan. Oh, ini. Indrawan Triatmojo, ada yang lain monggo? Sebelum saya present lagi. Cukup? Rizky, ayo lagi monggo yang mau join. Ini berarti belum semua masuk ya. Oke ya, saya kembali ya. Saya lanjutkan. Tadi sampai mana? Sampai ini ya. Nah ini adalah praktikum simulasi. Mungkin nanti tugasnya adalah tugas mandiri dan tugas kelompok. Mungkin kalian karena kita sudah ketemu 1 tahun atau 2 mata kuliah sebelumnya, saya kira model ngajar saya kalian juga sudah paham ya. Nah, harapannya di situ bisa maksimalkan hasil yang kalian dapatkan. Nanti tugasnya rencana awal memang ada project ya, dan tugas sebelum dan setelah UAS. Tapi kita lihat kondisi nanti memang sampai alat atau hanya sampai simulasi. Nah detailnya nanti kita sampaikan pertemuan selanjutnya. Ini terkait penilaian, jadi ada UAS 30%, UTS 30%, tugas 30%, dan kehadiran 10%. Ya monggo lah semua dilengkapi, baik UAS, UTS, tugas, dan lain sebagainya, sehingga nilai kalian bisa lebih maksimal. Ini jelas ya, cukup ya, ada tambahan terkait ini? Ya tugas biasanya saya ambilkan dari project, kehadiran saya ambilkan dari submit tugas perkuliahan harian misalkan, nah kayak gitu.
atau ada kombinasi lain. Nanti intinya parameternya kayak gitu. Oke ya. Oke, ini softwarenya pendukung. Kalian bisa pakai apa? Electronic Workbench atau mungkin juga boleh pakai Proteus. Nah, kayak gitu, monggo. Kalau untuk apa ya, menguatkan teori, saya kira pakai Electronic Workbench cukup. Tapi untuk lebih baik, mungkin kamu bisa pakai Proteus ya. Konsekuensinya memang lebih berat ya, karena di sana kamu bisa nambah library-library, nah kayak gitu. Ya kayak pemrograman lah, tapi ini bentuknya simulasi basisnya hardware. Ada library Arduino atau library yang lain kayak gitu. Ini buku manualnya. Nah, buku manual ini ada Maurice Manu Digital Design. Mungkin dari sini kamu bisa mendownload, ada versi online-nya juga. Jadi bisa bisa mendownload ya. Oke, sampai sini teman-teman. Ada yang ditanyakan sebelum mungkin sedikit pengantar materi tentang kontrak kuliah, gambaran kuliah nanti yang materi-materinya, dan lain sebagainya. Halo? Ada yang tanyakan, monggo. Oke ya, kalau belum saya lanjutkan dulu. Oke, ini di pengantar perancangan digital. Harapannya nanti jadi materi pembuka ya, sebelum kita ke materi tadi. Nah, materi sistem bilangan dan lain sebagainya, biar punya gambaran yang sama. Saya kira kita sudah paham tentang kata digital. Saya kira dari proses digit, dari proses perhitungan sebuah bilangan. Nah, teknik digital ini adalah nilainya diskrit ya. Jadi nilai itu ada diskrit, ada kontinu. Mungkin kamu belajar matematika, ada matematika diskrit, ada matematika kontinu. Kalau elektronika, pendekatannya adalah elektronika digital sama elektronika analog, atau teknik digital sama elektronika. Nah, elektronika analog itu lebih pada besaran-besaran seperti arus, tegangan, nah kayak gitu, yang sifatnya kontinu. Tapi kalau diskrit, digital, berarti basisnya adalah nilai-nilai digital. Maksudnya digital itu enggak kontinu ya. Kalau kontinu itu terus, kayak itu enggak ada putusnya. Tapi kalau digital itu putus-putus gitu loh. Kayak ada rentang waktu. Misalkan ada rentang waktu 1 jam. Oh, dia hanya ngambil data per 5 menit. Maka yang muncul ya data menit ke 1, menit ke 5, menit ke 10, menit ke 15, menit ke 25, nah kayak gitu. Kalau kontinu berarti seluruh jam tanpa putus dari jam jam ke 0 sampai 1 jam itu diambil terusnya kayak gitu. Nah, salah satu contohnya yaitu jam digital. Jam analog ya ada sih, mungkin sistemnya beda. Kalau jam digital kalian bisa mengkrit pakai IC nanti. Nah, salah satu project mungkin nanti bisa ke sana. Di mana di sana nanti ada second, ada menit, ada jam. Nah, kayak tadi modelnya adalah counter basisnya ya. Meng-counter 1 sampai 60, berarti itu second. Nanti yang reset, resetnya itu sekaligus men-trigger menit menjadi menit ke 1. Secondnya jalan sampai 60 lagi ke atas, counter sampai 60. Kemudian reset lagi ke 0, meng-counter menit ke 2. Nah, menitnya jalan sampai 60, nanti meng-counter jam. Jam pertama, nah kayak gitu. Nah, jamnya ini nanti tinggal sampai berapa? Jam 12-an atau jam 24-an, nah, kayak gitu. Nah, nanti display-nya biasanya kalau digital itu bukan LCD tapi 7 segmen. Nah, mungkin kamu sering ke masjid itu ada jam digital di masjid ya. Nah, bentuknya itu kan kayak angka 8. Dalam angka 8 itu ada 7 7 elemen. 7 segmen, nah, kayak gitu. Nah, nanti di situ ada kita pelajari, nah kayak gitu, bagaimana membuat huruf dari 7 elemen itu ya, kayak A, B, C kan bisa dibikin huruf dari
8 elemen itu ya. Ini representasi datanya bahwa kalau analog itu tadi sudah saya sampaikan continue sifatnya seperti ini, kalau digital itu ya digit-digit ya, atau bit-bitnya kayak gitu. Datanya kayak semacam terpotong-potong. Nah, gitu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga bahwa kalau analog itu nilainya continue, kalau digital nilainya diskrit. Nah, modelnya tadi ya kayak arus, tegangan, dan lain sebagainya itu adalah analog. Kalau digital, ya biasanya bit, nah gitu, digit bit. Nah, datanya representasinya 0,1. Ini data analog, ini data digital. Bisa dilihat bedanya ya. Kalau analog itu continue terus, kalau digital ya per bagian, nah kayak gini. Walaupun dua data ini bisa dikonversi ya, baik dari data analog ke digital atau digital ke analog. Nah, kalau continue seperti ini, misalkan konversi ya biasanya gelombangnya sin kayak gitu. Kalau digital gelombangnya biasanya gelombang kotak. Nah, 0, 1, 0, 1, nah kayak gitu. Nah, kamu bisa lihat data mungkin seperti ini. Nah, ini adalah analog simbol datanya ya. Berarti audio gelombang ya dikuatkan berarti gelombangnya menguat apa amplitudonya. Nah, kayak gitu. Linear jadi amplitudonya lebih keras, nah kayak gitu. Prosesannya penguatannya kemarin sudah kita pelajari di elektronika analog, salah satunya menggunakan transistor sebagai penguat, nah kayak gitu. Nah, kalau di digital maka ini proses pembacaannya adalah data digital. Nah, data digital itu representasinya seperti ini. Nah, kayak gini ini. Ada. Oh, ternyata bisa kayak gini juga ya. Oke. Okay. Nah, representasinya bisa kayak gini, data ini ya, bisa 101 ini adalah bit tadi, biner tadi. Jadi biner itu datanya hanya 10, jadi nggak ada 2, nggak ada 3, nggak ada 4, nah kayak gitu. Ya, nanti kita pelajari kalau 4 gimana nulisnya, nah kayak gitu, 4 gimana nulisnya, nah kayak gitu. 4 itu kalau biner gimana? Oh, berarti kalau 4 itu adalah 100, misalnya kayak gitu. Itu pelajaran pertama nanti di sistem bilangan. Nah, ini representasi data apa? Nah, kayak gitu. Dibaca, analog, converter, kemudian dikuatkan. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian ada berapa kelebihan sistem digital? Misalnya sudah dirancang, sudah disimpan, sudah diprogram, dan lain sebagainya. Nah, kemudian banyak orang yang sekarang memang ke digital, walaupun antara digital dan analog itu saling menguatkan ya, enggak. Ya memang ada fungsi-fungsi tertentu yang memang harus pakai analog, yang memang ada fungsi-fungsi tertentu yang harus pakai digital. Termasuk ketika kamu nanti pakai sensor ya, ada sensor analog, ada sensor digital, nah kayak gitu. Nah, seperti ini misalkan ada sebuah sistem masukan, ada keluaran. Jadi sebuah sistem digital itu bisa jadi masukannya simbolnya ABC-nya itu ya 00, 01, 0. Jadi masuknya sistem ini misalkan ini A ya gini, nah kayak gitu. Nah, data-data yang banyak kayak gitu. 0 ini sorry, ini 00 ya. 00 0 1 1 1 nah kayak gitu. Kemudian keluarannya nanti berarti dari sekian banyak representasi masukan ini keluarannya hanya satu atau P atau Q. Kalau ada dua keluaran berarti nanti sistemnya sebenarnya jalan prosesnya sendiri-sendiri. Ini keluaran untuk P, ini keluaran satunya keluaran untuk Q misalkan, nah kayak gitu. Nah, ini sama-sama masukannya dapatnya sama masukannya. Nah, sama-sama keluaran masukan itu dihubungkan ke satu masukan yang sama. Oh, sorry. Maksudnya satu A ke yang sama. Ini sama-sama A, kayak gitu. Bukan semuanya dapat masukan sama. Walaupun bisa juga ya. Semuanya dapat masukan yang sama. Nah, itu sistem ya. Contoh masukannya. Nanti yang akan kita pelajari.
Nah, ini keluarannya misalkan tadi 0 dan 1. Nah, kayak gitu. Masing-masing mendapatkan keluaran sendiri. Ini pemrosesan data digital. Misalkan ada temperatur, pakai sensor, masih analog hasilnya, kemudian dikonversi ke digital, diproses, dan lain sebagainya. Walaupun proses ini panjang ya. Karena panjangnya ini mungkin sekarang kamu lebih enak pakai Arduino yang pemrograman. Nah, kayak gitu. Arduino. Sehingga lebih simpel diprogram. Jadi Arduino itu sudah apa ya, mereduksi sekian banyak proses, nah kayak gitu, dengan pemrograman. Nah, walaupun memang mungkin kita di kuliah kita kali ini nanti kita belum pakai pemrograman ya, belum pakai Arduino. Jadi semua prosesnya nanti diolah secara digital. Menggunakan apa? Menggunakan IC. Nah, nanti kita pakai IC-IC, nah kayak itu sesuai fungsinya. Jadi nanti kalau ada proyek, ya proyeknya nggak dikerjakan dengan pemrograman, tapi dikerjakan dengan IC, nah kayak gitu. Nggak ada program, jadi yang olah IC-nya. Nah, ini adalah dasar-dasar teknik digital, bagaimana nanti dalam sebuah teknik digital itu tentunya tadi dijelaskan bahwa adalah representasi keadaan, jadi keadaannya itu bisa 0, bisa 1. Nah, dalam kehidupan nyata 01 itu bisa 1 itu nyala, nah kayak gitu. 0 itu mati atau mungkin juga bisa on off, nah kayak gitu. On itu dikatakan 1, off itu dikatakan ini. Nah, sehingga ketika kalian nanti pengen bikin sistem misalkan, oh saya pengen bikin sistem keamanan yang memiliki 2 kunci atau memiliki 3 kunci. Kuncinya dipegang oleh si A, si B, si C. Nah, sistem keamanan saya ini akan terbuka ketika A dan B ini atau dua minimal 2 orang itu apa memasukkan anak kunci. Nah, memasukkan anak kunci ini on. Kalau ini 2 memasukkan anak kunci minimal, maka dia bernilai 1. Kalau hanya C saja yang masukkan, dia nggak bisa, dia bernilai 0. Nah, kayak gitu. Kalau tiga-tiganya masukkan, oh berarti dia juga 1. Nah, ini nanti sistem ini sederhanakan menjadi persamaan matematik ya, Y sama dengan fungsinya itu, kemudian dibuat rangkaian sehingga bisa jadi sistem keamanan sederhana. Nah, kayak itu sistemnya. Secara teoritis, aplikasinya gimana? Ya, ini nanti dihubungkan ke bagian-bagian terkait, oh, misalkan sebagai tombol atau sebagai apa. Nah, kayak itu sebagai bentuk prototipe ya. Nah, harapannya itu bisa memberikan gambaran. Nah, ini kemudian perkembangan digital, dunia digital sangat pesat sekali. Kita di dunia IT sudah bisa merasakannya, kecepatan device kita juga semakin bertambah dan lain sebagainya. Tentunya itu diikuti dengan perkembangan material ya. Nah, kita bisa lihat data-data yang lama juga ada bahwa semakin hari chip itu bitnya chip itu semakin banyak. Nah, kayak gitu datanya. Nah, tentunya akan berpengaruh terhadap apa? Penyimpanannya dan ukurannya dan lain sebagainya. Ketika ini transistor, transistornya juga semakin banyak. Nah, kayak gitu. Semakin banyak transistor, pemrosesannya juga semakin banyak sehingga akan semakin cepat. Tapi dari segi ukuran semakin kecil. Nah, maka ukurannya kemudian menjadi ukuran mikro atau sekarang mungkin namanya dikenal dengan istilah nano teknologi dan lain sebagainya. Ini sebagai gambaran di data yang sudah sangat lama, mungkin eranya Pentium, transistor aja sekian, apalagi sekarang yang sudah sampai 7, core i7 dan lain sebagainya, tentunya jumlah transistornya akan semakin banyak. Selain itu, perkembangan itu juga dipengaruhi oleh kecepatan frekuensi. Jadi frekuensi nanti mempengaruhi proses pemrosesan sebuah data, nah kayak gitu. Oh, ini yang proses adalah prosesor. Nah, prosesor. Prosesor ini kompleks ya. Nah, sederhananya adalah IC. Nah, jadi yang kita pelajari itu baru tahapan awal yang sederhana ya. Ini sebuah rangkaian tahap digital bahwa ada sebuah device ya. Ada sebuah device. Nah, bahwa device itu ada kayak semacam transistor, ada source, ground, drain, nah kayak gitu. Nah, kemudian di sana ada sirkuit, kemudian dihubungkan pakai
rangkaian-rangkaian ya, ada ground macam-macam ya, ada power simbolnya kayak gitu. Kemudian jadi gate, gate itu gerbang logikanya tadi. Gerbang punya simbol sederhananya kayak tadi, dari gerbang itu jadi modul-modul, dari ini jadi sistem. Nah, kalau ini susah memahaminya, maka bentuk rangkaian itu seperti ini, teman-teman. Jadi ada, nah, baru tampil ya. Sini ini adalah bentuk real dari transistor, itu bentuknya kayak gini, realnya. Sorry, kalau transistor. IC itu bentuknya kayak gini, biasanya bentuknya hitam, kakinya banyak ya, walaupun kakinya nggak harus, ini berapa, nggak harus 14. Nah, dalam bentuk IC ini, satu IC ini terdiri dari 4 gerbang, kayak gini, ini ada 4 ya. Ada gerbang apa ini? Ini gerbang NAND ini. Jadi ini gerbang NAND itu simbolnya kayak gini. Bukan NAND dua kali ya. Oke. Tahu nggak NAND dua kali? Walaupun nanti ada ya. Ada gerbang kayak gitu. Ini ada 4. Nah, karena dia komponen aktif seperti kemarin kita pelajari, maka di sini ada IC, ada VCC, ada sumber tegangan, dan di sini ada ground. Nah, satu bagian gerbang ini isinya ini, nah kayak gitu. Nah, sehingga IC itu dikatakan sebagai integrated circuit. Nah, integrated circuit maka jadi apa? Jadi ya sebuah circuit yang terintegrasi dalam sebuah ini sebuah alat namanya IC, gitu. Ini contoh prosesor tadi ya, yang ukurannya kecil, nanometer ya, nanometer. Nah, nanometer, padahal nanometer 10 pangkat min 9. Nah, bisa dibayangkan, 1 dibagi, nah, nolnya 9, nah, kayak gitu. 1000 juta, berarti 1000 juta itu apa? 1 miliar, nah, kayak gitu. Nah, atasnya lagi mungkin bisa sampai. Ini tahapan membuat IC, walaupun mungkin di Indonesia teknologi ini belum sampai ada pabrik yang bikin IC ya. Perusahaan besar IC ya kayak Huawei yang kemarin sama Amerika perang dagang itu ya, sama IBM dan lain sebagainya yang mungkin mensupport IC-IC ke komponen-komponen handphone dan lain sebagainya. Ini proses pembuatannya. Dari jadi IC itu bisa dibuat spesifik sesuai dengan fungsinya yang perlu dirancang kayak gitu. Nah, ini tahapan-tahapannya dari desain specification sampai bagaimana integrasi sistemnya. Di sana juga ada level kitnya kayak gimana dan lain sebagainya. Ini gambaran bagaimana perkembangan digital ya, di dunia digital. Nah, harapannya memberikan kita semangat untuk belajar di kuliah teknik digital. Nah, saya kira itu teman-teman untuk materi pengantar. Nah, harapannya bisa memberikan gambaran. Silakan kalau sampai sini ada yang ditanyakan terkait dengan kontrak, kemudian juga terkait dengan materi pengantar teknik digital. Nah, harapannya bisa memberikan wawasan. Oke. Mengapa keadaan merespon data dilambangkan dengan bilangan satu, Pak? Mengapa tidak dilambangkan dengan bilangan lain, misalkan bilangan oktal, heksa? Secara umum, memang sistem komputer bekerja dengan metode switching. Yang namanya switch kan dua keadaan ya, dua keadaan 0 dan 1. Nah, maka kemudian digunakan metode biner. Bisa jadi, saya belum tahu pastinya ya Pak ya, tapi bisa jadi ini adalah representasi data yang paling mudah dalam pembacaannya. Karena hanya ada dua kondisi ya, on atau off, satu atau kosong. Dan ini semuanya bisa tertransfer ke sana. Kalau desimal, desimal itu kan ada 9, 0 sampai 9. Nah, berarti ketika ada sebuah data harus dikonversi ke 09 itu, nah kayak gitu. Nah, bisa jadi dari segi pengalamatan, dari segi apa enggak simpel, nah kayak gitu. Bisa jadi seperti itu, Mbak. Walaupun secara detail saya belum belum
Belum ini ya, tapi secara logikanya saya kira seperti itu. Cukup bisa dipahami ya. Sehingga kan data-data nanti dikonversi ke arah sana. Bukunya tadi apa? Bukunya Morris Mano, Mas. Bukunya Morris Mano, Digital Design. Atau buku-buku yang lain juga boleh. Nah, nanti materinya saya share di e-learning. Saya upload di e-learning ya. Nanti kamu bisa sesuaikan kayak gitu. Oke, silakan. Kalau enggak, mungkin saya lanjutkan ke presensi. Oke ya, saya lanjut presensi ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti sambil presensi boleh kalau ada pertanyaan, monggo. Saya buka dulu sistemnya. Abigail, presensinya silakan liatin wajah ya. Oke. Iya, Pak. Oke, Mbak, makasih. Agung Kurniawan. Nggak ada. Akbar Galih. Halo, Akbar Galih. Hadir, Pak. Wajah, Mas. Nah. Oke, sehat-sehat, Mas. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Ya. Anggra ini. Halo, Mbak. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Oke, Aryo. Aryo. Dimas Galih. Halo. Hadir, Pak. Hadir. Silau, Mas. Silau. Dinda. Hadir, Pak. Wajah, Mbak. Sehat-sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat, Pak. Erlangga Wahyu. Hadir, Pak. Iki siapa sih? Erlangga ya? Iya, Erlangga, Pak. Oke, makasih, hadir. Mas. Ini online ya, dari mana nih? Saya dari Sukoharjo, Pak. Sukoharjo, oke. Faris. Nanti yang kelewat hadir, saya absen lagi. Saya hadir. Faris. Iya, iya. Wajah, Mas. Wajah, oke, oke. Halo, Pak. Biar kabar ya, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat-sehat ya teman-teman ya. Siap, sehat. Veno, Veno. Lewat, Francisca. Veno lo bed Pak baterainya Pak katanya. Hadir Pak. Pajam Mbak. Oh ya. Maaf. Oke, sehat-sehat, Mbak. Ya, Pak. Sehat. Oke, makasih. Ya. Friska. Hadir, Pak. Wajah, Mbak. Ya, Mbak. Bentar. Sudah, Pak. Oke, makasih. Hadi Widya. Hadir, Pak. Mana-mana? Yang selain Hadi Widya tolong di-mute ya.
Yang saya panggil aja yang ini. Nah, oke, biar tampil. Hadi Widya. Hadir, Pak. Kok Surya? Ya. Oh, Hadi Widya Nugraha Surya Putra. Namamu ya, panjang Vian, Mas. Siap-siap, ya. Mas. Oke, makasih, Mas. Iya, Pak. Heru Setiaji. Lewat. Ima Kulata. Halo, Ima. Hadir, Pak. Wajah-wajah. Oke, sehat-sehat ya. Iya, Pak. Indrawan. Hadir, Pak. Gimana, Mas? Sehat-sehat, Mas? Sehat. Online dari mana, ya? Gimana, Pak? Online dari mana? Dari HP, ya, Pak. Ya, bagus. Maksudnya dari lokasi mana, ya? Dari Sukoharjo, Pak. Oh, Sukoharjo. Banyak Sukoharjo, ya. Indrias? Hadir, Pak. Oke, Mas. Wajah, Mbak. Benar, Pak. Oke, makasih, Mbak. Ini dari mana online-nya, nih? Dari Salatiga, Pak. Rumahmu memang Salatiga? Iya. Yeah. Oke. Makasih, Mbak. Karlina? Hadir, Pak. Gimana kabarnya, Mbak? Baik, Pak. Oke, makasih. Lanjut, Mas Dion. Muhammad Dion. Hadir, hadir. Oke. Hadir, Pak. Oke, Mas. Makasih. Dari mana ini? Lagi di daerah Sukoharjo, Pak. Oh, Sukoharjo. Kamu penampilannya beda sekarang ya? Iya, Pak. Oke. Muhammad Rafi. Oke, Mas. Makasih. Lanjut. Muhammad Rafi. Ini, Pak. Si, Pak. Kamera HP, Pak, bentar. Nah, itu, Pak. Nah, nggak, Pak. Apa? Nggak muncul. Nggak muncul, aku... nih. Lah? Nggak muncul. Wajahnya nggak muncul. Tapi di sini muncul itu. Muncul, Pak. Muncul? Muncul. Sebentar, sebentar, sebentar. Aku tak monitornya lewat HP, kok. Edi, nih. Edi, ya, nih. E1D. Iya, Edi. Wah. Oke, oke, oke. Ini Muhammad Rafi ya? Oh iya, ya. Kalau... Oke, tapi kalau e-learning namamu tetap Muhammad Rafi ya? Iya. Nah, kemarin tuh pas pakai Masih classroom itu loh, susah nyari namanya kok, beda-beda. Oke, Mas. Lanjut. Nendi. Hadir, Pak. Baca, Mas. Hadir, Pak. Oke, makasih. Makin subur aja nih, makmur yang kata ini. Iya, Pak. Oke, makasih, Mas. Resita? Iya, Pak. Hadir, Pak. Wajah, Mbak. Oke, gimana kabarnya, Mbak? Baik, Pak. Oke, makasih. Risma? Hadir, Pak. Wajah, Mbak? Bentar, Pak. Hadir, Pak. Oke, sehat-sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Oke, makasih. Sadib? Hadir, Pak. Hadir. Wajah, Mas? Sudah, Pak. Hadir. Oke, sehat-sehat ya? Selalu, Pak. Jenengan juga. Oh, selalu. Alhamdulillah. Semangat tetap. Siap. Oke, Yasinta. Hadir, Pak. Wajah, Mbak. Online kangen TV, Pak. Di rumah, Pak. Rumahmu sengen TV? Sakin, Pak. Sinyal gampang sana. Pakai wifi, Pak.
Pakai WiFi ya, alhamdulillah ya. Oke, makasih Mbak Yuda. Hadir Pak. Wajah Mas. Muncul enggak Pak? Oh muncul Mas, ganteng-ganteng. Amin. Makasih tadi ya sarannya ya. Jadi saya bisa ngorek-ngorek di ini. Oh ya Pak. Oke Mas, makasih. Saya lanjut yang belum ya. Saya ulang. Aduh, koneksinya lemah. Agung Kurniawan. Agung Kurniawan, enggak ada. Aryo Sudrajat. Hadir, Pak, hadir. Baca, Mas. Ya. Oh ya, gimana? Sehat-sehat? Sehat, Pak, ya. Alhamdulillah, saya makmur gue ya. Oke, okay, Veno. Veno Rega. Halo. Gak ada ya. Heru. Veno mati lampu. Loh, apa hubungan nih? Heru Setiaji, nggak ada. Oke, itu yang nggak ada ya. Oke teman-teman, itu apa? Jangan kalau ada pertanyaan sebelum diakhiri kuliah kita seperti ini, harapannya tetap semangat ya. Nanti kita komben bentuk-bentuk kuliahnya biar nggak bosen. Kita bisa tatap muka. Veno Gelangan, oke, saya checklist masuk. Ini Veno pernah masuk nggak tadi? Pernah login di sini nggak? Udah tadi login ke sini. Oke, Veno saya checklist dulu. Oke, nanti materi saya upload. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak, mungkin kita akhiri perkuliahan kita pertama ini ya. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin bentuknya bisa meet, kemudian ada penugasan, karena kalau meet 2,5 jam saya kira kok ya ini juga kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Ada yang tanyakan sebelum diakhiri monggo. Tidak ada Pak. Sudah ada ya. Sudah ada. Makan ini mau tak tutup. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada, saya akhiri. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Amin. Amin. Amin, Pak. Oke. Ya cintai malah tawa-tawa. Gak, aku kangen kowe iki lho. Kene. Gak ketok raimu. Nyo, ra iku nyo. Ndi lho. Nyo. Wes. Senang. Iki jarang ketemu no ya, jarang ketemu ya. Gih, ngaruh Pak. Yud login. Ayo, Valorant yuk. Ya wis. Dikit. Yuda lemu banget.